Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. It's Mizi Ajedi and I'm back with another video. So video ni adalah video sambungan yang video sebelum ni aku ada post tu. Tapi aku buat try on haul untuk another video sebab YouTube aku dah tak banyak content. So aku pisahkanlah video tu kepada dua. And then aku akan matchingkan baju-baju yang aku beli dalam video yang lepas tu dengan barang-barang yang aku nak matchingkan lah. Which is kalau blouse aku nak matchingkan dengan satin ke, ikut akulah. And then untuk Afiq Alina aku akan voice over je untuk video-video. So korang tengok je lah. Untuk outfit idea kali ni adalah barang yang aku tak tunjuk. Tapi korang boleh tengok link yang aku bagi tu dekat description box lah. Macam ada satin ke, pleated skirt ke yang aku ada tunjuk ni, aku dah letak dekat link description. Which is kalau aku tunjuk outfit satu, aku akan letak dekat description tu satu-satu tau. Outfit satu tu apa-apa-apa-apa. Jadi korang jangan tanya lagi sebab aku dah letak dekat situ. So tanpa melengahkan masa, let's get started. 1, 2, 3, 4. Untuk first outfit ni aku pakai shawl warna cream, which is korang boleh tengok dekat description box yang aku dah letak untuk outfit nombor 1 lah. So ni outfit nombor 1, which is shawl and then sweatshirt and then jeans warna beige. Korang, aku dah letak harga dekat tepi ni tau. So kalau korang nak beli satu set, macam ni lah harga dia. Korang boleh tengok sweatshirt ni sebenarnya dia labuh sebab dia bawah daripada punggung. So untuk muslimah boleh pakai lah sweatshirt ni. Okay, kita move kepada outfit yang kedua, which is sama je macam tadi, cuma aku tambah topi dan juga slim bag. So slim bag ni harga dia RM14 something lah. And then aku dah letak dekat description box, so korang boleh klik link dekat situ and then dia bawa ke Shopee and then korang boleh dah terus check out. By the way, topi tu banyak colour tau, tapi aku memang suka warna beige, so aku ambil warna beige. Okay, untuk outfit ketiga ni aku dah senaraikan apa yang aku pakai, tapi aku tak totalkan berapa harga semua sekali. Tapi korang kalau nak beli satu set tu, korang kira sendirilah. Basically sama je semua, cap dia sama, shawl pun sama sebab aku malah nak tukar-tukar. Untuk outerwear ni aku ambil size L, dia memang labuh tau, korang tengok tu ha. Korang boleh pakai as kemeja and then boleh pakai juga as outerwear. Okay, tiba-tiba dah outfit yang keempat, semput juga ya voiceover ni. Okay, sama juga, cuma yang bezanya aku tukar seluar je. Tadi kan aku pakai jeans, kali ni aku pakai pants. Korang boleh tengok, pants ni dia okay tapi cawat dia agak kecil lah, tak selesa sangat pakai. So for me, baik kalau korang nak beli seluar hitam, baik beli jeans yang macam tadi tu. Sebab kalau pakai pants ni, dia macam agak tak selesa lah. Tapi so far okay je sebab dia punya pinggang cantik je, aku tunjuk eh. Ha, nampak tak? Pinggang dia jenis ikut bentuk pinggang kita. And then dia ngam-ngam dekat pinggang. Dia terletak helok dekat pinggang. So dia jadi mencengkam dan cantik. Cuma cawat je lah yang spoil. So move kepada outfit yang kelima. Aku akan ajar korang macam mana nak tie in baju. Korang tengok eh, mula korang kena lipat kecil-kecil dulu and then lipat sampai paras pinggang ataupun paras luar korang tu, and then just masukkan je. Lepas tu korang just kena kemaskan sebelah kiri dan juga sebelah kanan supaya dia tak menggelembung lah dekat bahagian depan tu. So untuk baju ni aku matchingkan dengan satin skirt sebab nak look estetik macam tu. Sebab baju ni warna dia macam warna estetik-estetik tau. So aku pakai dengan satin skirt. Untuk necklace pula kalau korang tanya, aku dah provide link, jadi korang just tekan je dekat description box tu yang aku letak nama dia outfit 5. By the way, sorry kalau korang rasa suara aku macam suara orang baru bangun tidur sebab aku voice over pukul 3 pagi ni. Sebab aku rasa tu je masa yang aku ada. Okay, outfit ke-6 pula. Tada! Sama je macam tadi, cuma aku pakai pleated skirt. Tadi kan aku pakai satin kan? Ni aku pakai pleated skirt. Ni daripada belakang, ni daripada depan. Cara lipatan masukkan baju tu sama je tau. Cara tie-in dia tu sama je. Okay, untuk slim bag tu kan, dia tak boleh letak apa-apa tau. Dalam tu dia kecil gila. Boleh letak handphone je. Kalau duit tu, tak boleh bawa wallet. So tidak digalakkan belilah kepada sesiapa yang nak letak barang. Aku beli sebab dia nampak comel je. Okay, untuk pleated skirt ni aku ambil free size lah. Jadi macam biasa, kalau korang nak boleh tekan link dekat description box. I love you forever, Sid.
You will? Yes. That's the problem. Jadi macam biasa, outfit ketujuh aku dah letak dekat description box, so korang boleh tekan. And then aku dah senaraikan satu-satu, jadi memudahkan urusan korang lah untuk membeli. Okay, untuk outfit kali ni kan, inilah outerwear yang aku cakap dia jarang kena pakai inner. Korang tengok dia so far okey lah. Labuh dia tu tak labuh sangat, tapi bila pakai dengan skirt dia akan jadi cantik. And then aku matchingkan dengan tudung warna olive green. Memang cantik gila sebab aku tak pernah ada tudung warna olive green, so aku belilah. Ha, macam aku cakap, baju ni dia agak jarang, so kena pakai inner dekat dalam. Tu aku pakai inner, so dia nampak elok lah. Eh, aku buat apa tu? Nampak elok kan? Tak nampak dalam. Dah siap, bolehlah kita ke pantai. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Okay, untuk outfit ke-8 ni sebenarnya baju ni aku tak muat tau. Tapi aku nak tunjuk kat korang, aku pakai je lah. Walaupun aku ambil size XL, dia tak muat. Sebab memang design baju dia tu ketat. Baju ni sebenarnya agak singkat lah kalau korang tengok. Bukan agak, memang singkat. And then dia punya leher tu petak tau. So korang kena pakai inner. Macam aku pakai inner kat dalam. Sebab kalau tak pakai inner, nanti nampaklah badan korang. So kalau korang nak beli baju ni, pastikan korang beli size paling besar. And then pastikan korang tu tinggi dan 150, berat dalam 40 lebih je. Sebab baju ni aku bagi adik aku, dia muat. Adik aku berat 40, tinggi 157. So kalau korang berat around tu, korang boleh pakai, okay? Okay, untuk abaya ni kan, korang boleh pakai apa-apa je dekat dalam. Tapi aku pilih untuk pakai inner dengan pakai satin skirt lah. Sebab tadi kan pakai satin skirt kan, malah nak tukar-tukar. So, macam ni lah cara ikat dia. Ikat dekat bahagian depan. Nak ikat dekat bahagian belakang pun boleh, ikut kreativiti masing-masing. Untuk abaya ni aku ambil size M. And then dia ngam-ngam lah, korang tengok. Dekat lengan dia labuh macam tu. And then dekat bahagian bawah pun labuh macam tu. Untuk abaya ni dia dua layer tau. Dekat bahagian bawah tu, bukan satu layer. Sebab kat Shopee semuanya macam tu. Aku beli ni pun sebab nak pergi pantai. Saya saja je nak pergi pantai pakai abaya. Mengarut ni. Okay, sepatutnya kalau pakai abaya ni, tudungnya nak kena labuh-labuh lah. So korang kalau nak tahu macam mana tutorial tudung labuh, korang boleh tengok dekat tutorial shawl aku. So macam biasa, kalau korang nak beli abaya ni, korang just pergi dekat description box. Lepas tu cari perkataan outfit nombor 9. And then bahagian bawah tu aku dah letak lah link-link yang dekat mana aku beli ni. Okay, bye. Okay, move kepada outfit yang ke-10. Tada! Tapi sorry tau, sebab lighting time ni dah tak ada. So, macam kabur sikit. So, aku dah try edit cerahkan tapi dia still lagi nampak macam ni. Sorry tau. Okay, untuk setting blouse aku ambil size L. Dan tutu skirt tu aku ambil 98cm. Dia ada dua, 88cm dengan 98. Aku ambil yang 98. Which is kalau yang 165 ke atas, korang pakailah yang 98cm ni. Dia memang ngam-ngam dekat bahagian buku lali. So macam biasa, kalau korang nak beli baju ni and then satu set ni, korang just pergi dekat description box and then cari link untuk outfit yang ke-10 and then korang tekan je, okay? Actually lagi cantik tau kalau korang beli satin blouse yang warna hijau ataupun warna macam coklat lagi satu tu. Tapi aku dah terbeli warna hitam, so aku pakai je lah kan. So outfit ni sesuai untuk girlish-girlish macam tu. Okay, move ke outfit yang ke-11, which is yang terakhir lah. Ya Allah, teruk betul lighting. Aku minta maaf eh kalau korang tak selesa tengok outfit yang last ni. Lagi satu aku dah penat, so nampaklah muka dah penat tu kan. Outfit ni sama je macam tadi, cuma aku pakai palazzo, which is from local seller lah. Tapi palazzo ni dia macam singkat sikit, tak sesuai lah untuk 165cm ke atas. Tapi kalau korang suka pakai seluar singkat, okay je untuk pakai. Tapi aku tak suka pakai seluar singkat, so macam tak kenalah dengan aku. Tadi aku pakai tudung putih kan, ni aku pakai tudung hitam pula saja nak buat tukar-tukar tudung. Actually aku suka tau tengok orang yang dress up warna hitam semua ni sebab macam atraktif gila. Okay, aku rasa tu je video untuk kali ni. Bye, thank you for watching. Jangan lupa like, comment dan juga subscribe. Bye, thank you for watching.